Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas Bayu, jumpa lagi di channel kesayangan kita, Novian Entertainment. Saat ini saya akan OTW ke Desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Ada apa di sana? Yuk, saksikan terus video ini. Ya, kita sudah sampai di sebuah tempat di mana tempat ini adalah ikon dari Desa Gilisari, yaitu Tugu Sidandang. Tugu ini, pemirsa, terletak di Desa Gilisari, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. Kita lihat kondisinya seperti apa saat ini. Tampak memprihatinkan, Kang Mas Bayu. Sampah di sana sini, semak belukar. Ya, tugu ini, pemirsa, diresmikan pada tahun 1996 oleh Wali Kota Semarang pada saat itu, Bapak Sutrisno Soeharto. Kita bisa lihat di pondasi bangunan ini yang mirip candi Hindu, tampak rumput-rumput liar dan terkesan aura mistisnya. Apa mungkin karena bersebelahan dengan pemakaman warga? Kita lihat kondisinya, pemirsa. Sebenarnya ini merupakan aset wisata yang bagus karena di dekat tempat ini ada agrowisata Sodong. Jadi merupakan pasangannya sebenarnya ini, pemirsa. Tapi sayang, tempat ini seperti terlupakan. Banyak coret-coret di sini, di bangunan pondasi yang mirip candi Hindu tersebut. Banyak sekali coret-coretnya. Sangat memprihatinkan, yang sebenarnya bisa menjadi aset wisata. Dan itu, yang berlubang itu, lapisan tembaganya dicuri orang. Sangat memprihatinkan, Kang Mas Bayu. Padahal tempat ini sangat eksotis sekali. Oke, Kang Mas Bayu, inilah kondisi terkini dari Tugu Sidandang. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.